Sepertiku sehat. Alhamdulillah. Dan walafiat juga. Kenapa kita sering doa sehat walafiat ya? Sehat itu anggota tubuh sesuai fungsi. Kalau walafiat, anggota tubuh sesuai fungsi, tapi diarahkan untuk menuju ketaatan kepada Allah. Dengar azan dari masjid tapi mutawafirin. Allah Akbar, Allah Akbar. Kedengaran di telinga sehat. Tapi apakah hatinya bergerak untuk menuju masjid, mengambil air wudu, menggelar sajadahnya? Itu namanya warna afiat. Ibu ada yang datang ke masa rekomu ngaji ya? Mohon maaf ya, saya lagi di MC, mohon cucu. Besok dia datang lagi, ibu ngaji ya? Mohon maaf ya, suami saya sakit. Ibu ngaji, mohon maaf ya, gimana ya? Aku benar ini belum selesai, urusannya semuanya masih banyak. Ibunya sehat, cuma dalam alwar afiat, belum. Nah, aku bilang, in, kenapa bisa kok suatu kalbi keras hatinya? Karena mengabaikan amalan-amalan baik, tapi nyaman mengerjakan keburukan atau kemaksiatan. Bu, kalau gosip sekali itu masih ada teguran, ya hati gak enak. Berarti sinyal dari Allah untuk jauh. Tapi ketika ibu abaikan, bu sini bu, ada gosip lagi. Astagfirullah, saya ngaji. Tapi ibu doang yang tahu, emang apa gosipnya? Ketika ibu dengerin, ya, itu udah bilang rasa bersalah atau sinyalnya dilabai karena berbakat yang berlalu di makan bapak-bapak berbakat. Nanti yang berikutnya ketemu lagi gosip lagi nyaman dengan keburukan. Nah, aku tuh bilang nih, lama-lama ini yang menyebabkan hati mati. Ketika ada kebaikan, segera tangkap, segera raih, maka menjaga hati kita untuk selamat. Insya Allah, aswatul qalbi, hati yang keras. Makanya ayah anda menuntut ilmu itu salah satu tujuannya apa? Agar senantiasa melahirkan sikap tawadhu.